Halo Lur, ini cuman modal Telegram ya. Dari perjalanan yang udah lalu-lalu itu airdrop Telegram itu sangat bisa menghasilkan cuannya. Artinya dapatlah sedikit walaupun istilahnya harganya receh, cuman kalau kita mempunyai token itu ribuan ataupun ratusan juta token, kalau memang harganya istilahnya sampai 200 perak ataupun 500 perak itu ya lumayan juga ya JP-nya. Contohnya kayak token not coin itu hari ini tanggal 16 itu kan udah bisa diperdagangkan. Artinya yang udah withdraw ke Binance, ke eceng-eceng besar ya kayak Oke, nah itu udah bisa mencairkan dana mereka yang hasil airdrop awal mulanya ya, cuman hanya mendaftar aja terus kerjakan tap-tapnya ya, pokoknya garapannya aneh deh, nyeleneh gitu. Cuman semua itu mustahil ya bagi-bagi orang awam-awam ataupun orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang soal airdrop ataupun mining secara gratis kok bisa mendapatkan hasil gitu. Nah, untuk hari ini kita kerjakan lagi namanya hold wallet ya. Yang jadi di sini aku akan memberikan tutorial secara lengkapnya untuk bisa mendaftar dan membuat dompetnya sekaligus ya. Ini disupport dengan jaringan Ethereum. Jadi kalau yang belum punya dompetnya, klik bagian open wallet. Cuman ini untuk trik cara mendaftarnya, klik pertama itu di bagian sini ya, di bagian link Telegram ini. Setelah mendaftar, diklik ya. Contohnya kita udah masuk nih, kita buat dompetnya dulu. Di sini kalau memang udah membuat dompetnya, jadi menu tampilannya seperti ini ya. Klik bagian sini untuk mengerjakan missionnya. Missionnya seperti ini, klik bagian sini. Kalau yang udah aku kerjakan ya kan lengkapnya seperti ini ya. Ini tulisannya komplit. Nah, ini kita aklaim bro. Jadi terus terang ya modalnya memang sih kayak nge-like, follow ya, join grupnya ataupun komen ya. Nah, jadi aktivitasnya cukup sesimpel itu kalau untuk mining airdrop di manapun ya. Yang namanya airdrop itu ya hasil dari gratisan ya. Jadi setelah kita masuk seperti ini tampilannya tadi, maaf ini kembali. Kalau udah mencukupi baru kita klaim. Ini missionnya tinggal 5 lagi. Berhubung misalnya kerjaannya sangat mudah, makanya tak bikinkan tutorial videonya. Jadi klik bagian open link ini. Setelah kita masuk seperti ini, karena kita kan nggak mempunyai akun di sini karena malas bikin, kita kembali lagi langsung ke sini. Nah, kita tunggu di sini check in ya. Nah, setelah muncul kayak gini kita klaim otomatis komplit selesai. Kita klik lagi seperti ini. Pokoknya cara ngerjain teksnya itu sangat gampang dan ini. Cuman kalau yang benar itu memang harus sempurna itu. Cuman kalau kita nggak punya dengan web apa ini, dengan tulisan bahasa-bahasa yang kurang kita paham ya, seperti bahasa apa ini, India ataupun bahasa
Inggris ataupun bahasa Italia ataupun bahasa apa ya. Nah, kalau memang ini ya kita klik ikuti, cuman kalau kita nggak punya app-nya kita skip aja. Kalau memang dasarnya belum sempurna ya cara ngeklaimnya, kita klik lagi, kita kerjakan lagi. Itu aja. Setelah itu klik aja open, ya, kita kembali lagi. Ini namanya ngakalin, bro. Seperti ini, terus kita klaim. Kalau untuk kerjaan-kerjaan yang lainnya, jenisnya kayak buat-buat lainnya itu sangat gampang, bro. Nanti di sini kalau untuk cara bikin, kalau nanti tampilannya kan akan seperti ini. Untuk kalau yang belum buat dompetnya, klik bagian sini. Nanti akan diarahkan ke awal itu buat dompet dulu, terus nanti kita simpan dompet dan walletnya, alamatnya, link kita itu disimpan secara privasi ya, jangan sampai ketahuan orang lain ataupun apa. Saran saya kalau bisa itu disimpan di Google Dokumen, kita tautkan dengan email. Sewaktu-waktu HP kamu ngeblank, masuk air, mati ataupun kecopetan ataupun apa ya, yang jelas kalau amit-amit kalau kena musibah ya, jadi sangat aman. Yang penting kita kalau ganti HP ataupun apa bisa mengakses Google dokumen tersebut. Oke, bro, gitu aja.